做。Bus yang namanya Lift Jantis, di mana isinya itu basically kita want to be girlfriend and cooking, so we go to different period in their life. Kita baru aja ngadain event bersama dengan smartmama.com dan para moms lainnya tentang sharing moments, gimana caranya kita how to deal with puberty. Di acara ini kita seru banget sih ngobrol sama expert, ngobrol sama moms yang juga udah ngadepin gimana sih caranya menghadapi anak-anak yang memang lagi puberty ini. Justice sendiri ini kita adalah brand khusus untuk girls dari umur 7 sampai 14 tahun, dan kita punya misi dan visi di mana kita mau assist anak-anak yang sedang mengalami perubahan, di mana mereka sedang beranjak dewasa ya, dari twins untuk menjadi teenager. Ini masa-masa ini kan masa-masa krusial. Nah, kita juga mau membantu gimana mereka develop how to be confident, how to be proud of themselves, kayak, dan gimana caranya mereka juga tetap stay stylish and be comfortable with themselves, gitu. Jadi ini nanti baru aja selesai sharing session with Justice how to deal with puberty. Di sini dapat banyak banget pendidikan untuk gimana sih caranya dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak yang menginjak masa pubertas, dan juga gimana cara memberikan mereka privacy, dan pokoknya suatu pelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari untuk how to deal with children with puberty. So, aku senang banget, dan aku berharap semua peserta di sini juga senang menghadiri dan mendapatkan informasi yang berguna. Hari ini saya datang ke acara Justice, yaitu How to Deal with Puberty. Menurut saya acara ini sangat keren banget, mengedukasi buat khususnya buat parents yang mau menjelang anak-anaknya puberty, dan bagaimana mempersiapkan dan bagaimana how to handle with puberty. Dan untuk Justice yang sudah mengeluarkan koleksi terbarunya, menurut saya ini keren banget. Sukses selalu untuk Justice dan Smart Mama. Hari ini juga Justice mengadakan fashion show. Kebetulan anak saya ikut dalam acara fashion show ini dengan baju-baju terbarunya Justice. Hari ini saya banyak juga belajar dari narasumber yang diundang di acara ini, bagaimana kita harus memperlakukan anak untuk menjadi sahabatnya orang tua, sahabatnya terutama ibunya ya. Menurut saya acaranya sangat baik. Thank you Justice, aku sudah dikasih kesempatan untuk fashion show. Terima kasih, bye-bye.